Ini ceritanya si bocil itu sebelum bermain dikasih minuman oleh temennya, guys. Dan akhirnya setelah itu si bocil itu memainkan jurus mabuk, guys. Aduh, si bocil itu lincahnya 100 deh buat si bocil itu. Aduh, tapi jangan mabuk beneran ya, guys. Coba perhatikan, guys, gerakannya, guys. Bagus banget kan, lincah banget kan. Dan penjiwaannya itu loh, guys, juga boleh juga, guys. Ini ceritanya si Myung itu terjerat oleh kabel charger, guys. Terus HP yang di charger di atasnya itu jatuh mengenai tubuhnya si Myung. Akhirnya si Myung jadi panik deh. Aduh, kasihan tuh si Myung. Semoga baik-baik saja ya. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dan semoga HP-nya juga tidak rusak ya, guys. Sehingga si Myung itu tidak dimarahi oleh yang punya HP, guys. Tapi si Myung itu bukan Yumi loh, guys. Ayo, siapa yang punya HP itu? Nah, yang seperti ini nih baru kreatif. Ini mainan jadul tapi kreatif loh, guys. Ini yang dinamakan gerak abadi, guys. Nah itu, putar-putar turun ke bawah, mengalir, lalu melompat ke atas, berputar lagi, turun ke bawah lagi, melompat ke atas lagi. Itu kan bagus sekali, guys. Ayo, siapa yang masa kecilnya main seperti ini, guys? Macam, guys, silahkan komen, guys. Ayo, siapa yang pernah main seperti ini? Oh ya, anak kamu jangan lupa dibikinkan ya, guys. Biar kreatif, guys. Biar seneng, guys. Aduh, ini ibu-ibu kok ngambilin kalah cincin ini mau dibuat apa ya, guys? Apakah mau dimasak ya, guys? Atau dibikin obat, guys? Jadi geli lihatnya, guys. Jadi geli, guys. Ayo, siapa yang tahu mau dibikin apa? Silahkan tulis di kolom komentar ya, guys. Aku tunggu, guys. Itu monyet mau masak apa ya, guys? Kira-kira mau masak apa, guys? Ayo kita lihat sama-sama, guys. Kita lihat, kita perhatikan, guys, mau masak apa itu, guys. Oh, ternyata mau masak air, guys. Kira-kira bisa apa enggak ya, guys? Kira-kira bisa masak apa enggak? Coba perhatikan, guys, itu tangannya kok si ibu sendiri colek sana, colek sini. Nanti kalau kena api gimana? Nah, itu nanti kalau airnya tumpah ke mukanya gimana, guys? Coba, guys, dibantu, guys, itu, guys. Airnya sudah mendidih itu, guys. Panas sekali, guys. Kasian kalau mau tumpah.